Baik, sahabat-sahabat sekalian, lama nih Kak Kanda tidak update informasi ya tentang stasiun kereta cepat ataupun tentang kereta cepat ya. Kemarin kita fokus ke arus balik ya dan arus mudik lebaran. Oh iya, selamat lebaran dan mohon maaf lahir batin atas segala kesalahan Kak Kanda, terutama dalam penayangan video, baik dalam narasi ataupun penyampaian video ya yang kurang tepat. Dan sekali lagi mohon maaf lahir batin, dan kita kembali lagi beraktivitas dalam rangka memberikan informasi update tentang kereta cepat Jakarta-Bandung. Ya, baik semua sekalian, video saya ambil tanggal 27 April ya 2023, tepat pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, dan saya berada di stasiun Tiga Luar dan akan memberikan update informasi terkait persiapan di awal Mei ini ya. Rencana sesuai dengan bulan lalu, Pak Menteri menyampaikan bahwa kereta cepat Jakarta-Bandung akan diuji coba, atau istilahnya adalah trial run ya, atau uji coba kereta cepat dari Jakarta ke Bandung nih. Karena memang untuk infrastruktur, terutama untuk rel, baik dari Bandung ataupun sampai Jakarta, ini semuanya sudah tuntas ya, alhamdulillah. Dan terakhir kemarin pemasangan LA ya, atau listrik area atas juga sudah selesai, sudah rampung, juga termasuk pemasangan sound barrier ya, untuk menghambat atau meminimalisasi suara agar tidak membisingkan untuk masyarakat di sekitar ya yang kena lintasan kereta cepat. Dan tentu kami para YouTuber ya berharap dapat undangan nih dari KCIC ya. Mohon sekali dapat undangan khusus ya, kita bisa uji coba ikut di dalam rail run ini nanti ya, sehingga kita bisa menumpangi mencoba kereta cepat bersama Pak Menteri tentunya ya, bersama-sama kita dari Bandung ke Tegaluar, di stasiun Tegaluar sampai ke Jakarta. Itu sobat sekalian, saya akan memberikan update informasi ya tentang kesiapan dari Tegaluar ini. Karena rencana untuk rail run ini itu awal Mei ini ya. Tanggalnya nanti saya informasikan kembali, karena sampai saat ini kita belum mendapatkan informasi ya dari kesiapan. Karena memang di sini harus ada koordinasi ya antar berbagai kontraktor ya, tentang kesiapan untuk rail run ini uji coba. Tentu uji cobanya uji coba kecepatan, dan uji coba juga seluruh infrastruktur yang dikaitkan dengan jalannya operasional untuk kereta cepat Jakarta-Bandung. Nah, sahabat sekalian, kita akan lihat situasi, sama-sama kita memantau ya perkembangan proses di stasiun Tegaluar Bandung ini, dan juga pembangunan akses jalan layang yang menuju ke stasiun Tegaluar. Nah, di mana untuk jalan layang ini nanti akan tembus ke GBLA ya, yaitu Gelora Bandung Lautan Api. Nah, sehingga nanti untuk akses dari masyarakat Bandung yang akan masuk ke kereta cepat ini akan memasuki jalan layang yang sudah disiapkan. Nah, untuk informasi untuk Tegaluar ini, stasiun Tegaluar ini sama sekalian nampak ya, ini berdekat atau berdampingan dengan tol Purbalunyi di KM149. Nah, sama sekalian simak sampai akhir tayangan video ini, dan tentunya untuk sahabat-sahabat yang baru menemukan silakan tanda, jangan lupa untuk menekan like, komen, dan subscribe sehingga Anda bisa mendapatkan informasi update terakhir tentang kesiapan kereta cepat Jakarta-Bandung yang akan diuji coba nanti pada bulan Mei 2023. Oke, kalau itu simak bersama Kak Kanda, Angel Indonesia, mantap! Thank you.
Oh ya, sobat sekalian, jadi untuk uji coba Rail Run ini hanya untuk uji coba EMU ya, atau kereta cepatnya itu sendiri ya, dari perjalanan dari Bandung sampai ke Jakarta. Nah, namun untuk stasiunnya barangkali ini belum ya, dikarenakan memang infrastruktur untuk di interiornya terutama ini masih belum siap. Dan tentu memang ini rencana menjadi kado hadiah ulang tahun Indonesia ya, di kemerdekaan 17 Agustus nanti di tahun 2023 ini, di hari kemerdekaan ini tentu untuk kereta cepat rencananya ini akan full operasional berikut dengan stasiun ya, baik itu stasiun Tegaluar, stasiun Padalarang, stasiun Karawang, dan stasiun terakhir di Halim ya, yang merupakan pusat dari kereta cepat Jakarta-Bandung. Nampak di hadapan kita ini merupakan jalan akses ya menuju ke kereta cepat dari Bandung yang tembus juga ke GBLA ya, yaitu Gelora Bandung Lautan Api. Nampak dari pondasi atau struktur dari pondasi ini, tiangnya ini sudah nampak sudah berdiri ya. Tinggal nanti pemasangan dari girder yang akan dipasangkan nanti di area jembatan ini yang melintas nanti ke Tol Cisumdawu. Oh maaf, Tol Purbaleunyi. Sahabat-sahabat sekalian, demikian yang dapat Kakanda persembahkan pada episode kali ini. Dan sekali lagi, selamat menikmati dan terima kasih atas pilihan Anda, atas tontonan video-video di channel Kakanda. Dan semoga ada manfaatnya buat sahabat-sahabat sekalian. Dan sekali lagi, Kakanda mohon maaf apabila ada hal kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyimak.